Hey, what's up guys, you're watching Saifan Channel. So guys, untuk video kali ini saya nak review Zefren Z89 Grading Color Keyboard. Antara feature dia, ergonomic design, mechanical switch, backlit keycap, double shot keycap, dynamic light effect dan maximum comfort. Jadi apa yang korang akan dapat di dalam kotak? Yang pertama, korang akan dapat dia punya keyboard. Jadi keyboard ni memang sangat-sangat cantik eh. Dan warna yang saya dapat ni lah warna grey, ada juga warna biru dan warna pink. Dan korang akan dapat dia punya user manual, dia punya extra 2 switches, keycap dan switch tools. Dan juga korang akan dapat dia punya kabel USB-C to USB-A sepanjang 1.5 meter. Mereka tengok dari segi dia punya design. So design keyboard ni jenis compact 94 keys design. So memang cukup-cukup compact juga lah. Dan dia punya color tu memang nampak lebih pop up lah, sebabkan dia gradient color dekat back dia ni just warna grey. Dan juga korang boleh ada extension untuk tambah incline keyboard ni untuk for better comfort lah. Dan sebelah kiri ni ada dia punya USB Type-C port untuk cucuk dia punya kabel, dan ada 3 LED indicator dekat situ. Tengok dari segi dia punya keycap lah, material jenis PBT material. Keyboard ni cuma available red dan blue switch saja, dan switch je jenis 3 pin, dan dia punya brand dia ialah Otemu Switch. Dan ini sedikit sound test untuk switch ni. Dan feature lain untuk keyboard ni, dia ada 10 jenis backlight mode. So korang boleh pilih lah korang punya favourite lampu-lampu yang korang nak set kat korang punya keyboard ni. So right guys, secara konklusinya, Zefren Z89 mechanical keyboard ni dengan harga RM108, adakah boleh untuk korang angkat? Bagi saya cukup-cukup boleh lah untuk budget entry level keyboard. Korang boleh dapat good amount of comfort, dia punya material pun bagus, switches pun boleh ditukar, dan switch dia pun sangat-sangat linear untuk yang red switch lah. Jadi kalau korang minat dapatkan keyboard ni, saya akan sertakan link di description. So right guys, that's all for this video. Hope you guys enjoy it. Don't forget to like, follow and subscribe to Zefren channel, and I'll see you guys in the next video.